Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا Alhamdulillahilladzi lahu mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa-apa faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qawlin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو كما قال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Secara pribadi Al-Fakir mengajak kepada diri dan umumnya kepada kaum muslimin jamiah Jum'ah rahimakumullah, marilah selalu kita meningkatkan takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah Allah zahiran wa batin, melaksanakan perintah Allah lahir dan batin kita, dan menjauhi larangan Allah Ta'ala zahiran wa batin, jauhi larangan Allah lahir batin kita. Salawat salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai saat ini kami perhatikan dan selaku khatib berkewajiban mengingatkan satu sama lain. Saudara, khutbah kami tidak akan dilanjut selama masih ada pembicaraan. Yang berhak berbicara dan wajib di sini hanya khatib. Harap diperhatikan. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Madhab Syafi'iyah yang masih kita gunakan sampai sekarang. Ini ada salah satu di antaranya Mama Bustami Al-Bantani. Beliau menggariskan kepada kita selesai Jumat salat fardu zuhur 4 rakaat kembali. Barangkali yang dari arah sana masih ada darah keturunan Banten paham. Beliau sudah membiasakan diri beres Jum'ah langsung iqomah sholat zuhur 4 rakaat dengan maksud kita mampir Jum'ah. Pertanyaannya, mengapa demikian? Dan kita tidak umum melakukan itu bahkan sampai sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara ini sedang kita hadapi saat ini. Kenapa? Karena begitu banyak yang sholat Jumatnya seperti ini. Diingatkan berkali-kali oleh meraki Jumat, amfitu, duduklah dengan tekun, wala tatakal namu, jangan bersenda gurau berbicara. Aindal khutbah, ketika khutib sudah menyampaikan khutbah, ternyata masih tetap banyak yang bermain berbicara. Padahal jika merujuk kepada khutbah atau rukun khutbah, maka madhab Syafi'iyah mewajibkan mustaudin yang hadir saat ini yang wajib mendirikan Jum'ah mendengarkan pesan daripada khatib 5 daripada rukun khutbah. Bila tidak, batal salat. Apa saja rukun khutbah itu? Dan ini wajib didengarkan minimal 40 daripada jamaah. Yang pertama, hamdalah. Kudu terdengar oleh 40 jamaah minimal. Yang kedua, salawat Nabi. Yang ketiga, wasiat takwa. Yang keempat, bacaan ayat yang dibacakan saat itu. Dan yang kelima adalah doa. Bila ternyata dari 5 rukun khutbah ini ada di antara kita yang masih bersenda gurau seperti ini, otomatis mustaudin yang 40 berkurang jumlah. Oleh karena itu, didengarkan. Oleh karena itu berhati-hatilah di dalam ibadah. Semua sudah berkewajiban untuk mendirikan sholat maktubah, apalagi Jumat. Haram hukumnya mukallaf-mukallaf ini bermain-main di dalam ibadah. Laknat Allah, naudzubillah, subhanahu wa ta'ala innallaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, bahwasanya di dalam hadis Nabi berwasiat kepada kita,
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu uryanun, yang namanya iman itu terbuka, iman itu telanjang, ngabuligir. Dan sesuatu yang telanjang, sesuatu yang ngabuligir pasti memalukan. Oleh karena itu jangan aneh ketika zahirnya mengatakan imanan wa hisab, saya iman kepada Allah, saya hidup karena Allah, tapi perilakunya masih menyimpang. Boleh jadi ini pertama, hidup dengan judul iman tetapi praktiknya justru bertentangan dengan iman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah oleh karena itu, agar kita tahu malu, agar kita mengerti siapa diri kita yang beriman ini, dengarkan tiga hal perkara. Iman itu kudu ditutup sebagai bukti kita orang yang beriman. Bagaimana cara menutupnya? Yang pertama kata Nabi, untuk menutup iman kita agar benar, siyabuhu at-taqwa, hiasi diri kita, tutup dengan takwa kepada Allah. Mana takwa? Lalu bagaimana dengan takwa? Takwa itu sebagaimana di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Irsyadul Ibad, juga kitab Nihayatul Zaid Syekh Nawawi Al-Albani mengatakan, at-taqwa an ta'budallah ka'annaka tarah. Nabi sabda, yang dikatakan orang bertakwa itu kalau kau beribadah, kau hidup di dunia, seakan-akan engkau itu melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Tapi andaikan pun kamu tidak mampu melihat Allah, maka sungguh Allah Maha melihat kita. Ini pakaian yang pertama. Jadi harus yakin di dalam diri, dimanapun kita berada, Allah Maha tahu. Kalau orang sudah tingkatan seperti ini, yakin hakul yakin, dia tidak akan mudah untuk melanggar aturan-aturan Allah. Lalu yang kedua, setelah pakaian iman itu adalah takwa, wazinatuhu al-hayat, perhiasan daripada takwa itu, perhiasan daripada iman itu adalah rasa malu. Apakah kita masih punya rasa malu? Ketika sedang khutbah dia masih berbicara, dia masih bercanda menganggap itu adalah hal sepele, padahal sudah berkali-kali setiap khotib menyampaikan amsiku, amsiku, wala tatakalam, tetap saja tidak punya rasa malu. Maka berpikirlah, tanya dan jawab sendiri, sampai kapan saya tidak punya rasa malu seperti ini? Jadi kalau orang yang mengaku mukmin, orang yang mengaku muslim tapi tidak pernah merasa malu untuk bermaksiat, untuk berbuat jahat, kerusakan di muka bumi, pertanda dia sudah keluar daripada iman dan takwa. Lalu yang ketiga, sabda Nabi, wasamratuhu al-ilmu, buah daripada iman itu adalah ilmu. Hati-hati saudara, orang yang merasa punya ilmu aja enggak boleh sombong, melakukan sekehendak hati yang sudah punya ilmu. Bagaimana mungkin yang tidak punya ilmu berlaku sekehendak hati? Sudah lebih daripada aturan-aturan. Dikatakan di dalam salah satu makalah Syekh Qudai bin Iyad, dia mengatakan begini, man lam yakun bihi ilman lam yakun bihi rojula. Ini kalimat sangat ekstrim sebenarnya pandangan ini. Beliau katakan begini, orang yang tidak punya ilmu di dalam hidup, dalam arti mengamalkan ilmu maksudnya, lam yakun bihi rojulan, maka belum pantaslah ia disebut manusia. Kebayangnya, beliau katakan begitu, orang yang tidak punya ilmu maka belum pantaslah ia menyebut dirinya sebagai manusia. Artinya ia belum mengamalkan ilmu. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik, yang mulia, di tempat yang penuh barokah ini, marilah sama-sama kita menjadikan diri kita sebagai ladang ilmu, mencari ilmu sampai penghabisan titik darah kita, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah pada makom makom makmum. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian waktu minggu, barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah,
مما إن به يخرج من بين السلم والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصف إنه لقوم فصل وما هو بالهمس إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam sebentar duduk blok maka paling